Juliet. Ini semua crewmate. Dan ada imposter di suatu tempat. Halo, halo. Lagi pada ngapain? Ucu lagi bosan. Dan aku pengen jelasin game di Among Us ke dia. Buat main bareng. Tapi kayaknya terlalu susah buat hamster. Ya ampun, Semi. Ucu itu pintar loh. Ya kan, Ucu? Mungkin dia gak gitu suka Among Us. Mending aku ngajarin Minecraft aja. Tunggu bentar, Semi. Aku punya ide buat ngegabungin dua game itu. Hei, Ucu. Kayaknya ada mau kerajinan baru nih. Bener banget, Semi. Ayo. Halo semuanya. Kami tahu kalian suka banget sama kerajinan hamster kita. Boom, keren. Kami udah ngenalin Ucu ke Among Us dan Minecraft di video kita sebelumnya. Tapi kali ini, kita bakal ngegabungin dua game itu jadi satu. Astaga, Nagasu! Aku penasaran gimana caranya. Apa kita bakal bikin labirin bentuk crewmate? Yep, tapi ada kejutannya, yaitu gaya Minecraft. Keren! Teman-teman dukung hamster labirin kita pakai like ya! Dan ini bakal jadi lantai limanya. Suzy, bukannya mau komplain, tapi lantai lainnya mana? Masa aku harus bikin semuanya sendiri, Sam? Butuh bikin tekstur, aku siap. Nah, menurutmu ini gimana, Suzy? Wow, warna-warni. Dan tiap lantainya bakal jadi ruangan bertema terpisah. Iya, bakal kayak level-level di game beneran. Ucu harus namatin satu level sebelum lanjut ke level berikutnya. Semoga dia nggak perlu ngalahin si bos besar. Sam, kamu pintar. Kamu dapat ide apa, Semi? Perjalanan Ucu melintasi labirin bakal jauh lebih seru kalau dia harus ngalahin musuh. Semi, tunggu. Ah, dia semangat banget. Labirin kita emang gak gampang dilewatin kok. Hei, Sil, lihat siapa yang kutemuin. Wah, gede banget. Astaga, naga, bahkan Thanos takut sama labirin besar ini. Beginilah bentuk kerajinan kita dari luar. Cakep kan? Apa kamu masih mikir Ucu wajib ngalahin bos besar? Oke, teman-teman. Ucu bakal mulai bergerak dari atas dan ini bakal jadi rintangan pertamanya. Ini harusnya nggak terlalu sulit buat pelari labirin berpengalaman, kan? Bentar, Susan. Gimana caranya dia bisa ke lantai itu dari lantai 5? Bener juga. Kok aku lupa ya? Cara paling cepat adalah menuruni tangga berkelok-kelok. Hah, kayaknya ini kurang aman, Sil. Kita nggak mau Ucu jatuh. Keren, Sam. Keselamatan harus selalu jadi nomor satu. Jadi, teman-teman, kalian harus minta bantuan orang dewasa buat bikin mekanisme gerak ini. Sekarang kita bakal nyembunyiin semua ini di bagian spesial di sini. Dan motornya bakal berputar perlahan. Loh, radanya mana? Aduh, tadi kan di sini. Kamu nyariin ini, Sam? Iya, makasih, Semi. Aku ngambil roda tadi buat diubah sedikit dan sekarang udah siap dipakai. Sedikit lebih lambat atau lebih cepat? Berhasil! Semuanya juga harus terlihat rapi. Sip! Apa yang bisa kita taruh di sini ya? Serahin kepada aku, Suzy! Biar aku ukur dulu! Wow, teman-teman, kalian lihat ini, tangganya cakep. Kerja bagus, partner. Tos dulu. Makasih, Sil. Sekarang lihat lantai 4 ini, teman-teman. Sil lagi sibuk. Bakalan seru nih. Oke, ayo kita coba. Gar! Semi, kamu lagi ngapain? Oh, aku bangga banget sama ide ini. Lihat deh. Untuk sampai ke lantai ini, Ucu harus menginjak dinding yang bisa jatuh ini, lalu berjalan melewati labirin transparan yang indah ini,
sampai pelanjer bergerak ini. Keren kan? Kayaknya susah. Abis itu apa? Abis itu, Ucu bakal ngelewati dua penghalang. Ini yang kedua. Ayo taruh lebih tinggi. Terus ini apa? Jalur pinwheel transparan dong. Ayo pasang roll ini juga. Bakal ada dua pasang di lantai ini. Putar. Suzy, lihat. Aku nemu jembatan tali. Boleh ku gantung? Jangan, Semi. Ini sih buat nanti. Oh, oke. Ucu bakal menghadapinya begitu dia keluar dari lantai ini. Ayo kita cek sekali lagi. Oke, kita ada lebih dari setengah jalan. Dan ini lantai dua kerajinan kita. Ini bukaan apa, Su? Kamu pasti salah buat ya? Ini buat lift yang menghubungi lantai ini ke lantai satu. Ide bagus. Aku pengen lihat cara kerjanya. Sabar ya, Sam. Sini aku antar kamu ngeliat level petualangan hamster kita yang ini. Di sini ada jembatan jatuh. Dan dua platform berputar udah terhubung ke motor. Minta bantuan orang dewasa pas bikin itu ya, teman-teman. Hei, ini jembatan tali ideku tadi yang udah Su pasang. Bener banget. Ayo kita ubah sedikit. Aku suka kita kerja sama, Suzy. Teman-teman, dukung kami dengan pencet like ya. Woohoo! Penghalang ini bakal menghalangi lorong begitu Ucu melewatinya. Kamu mungkin butuh ini, Suzy. Oh, enggak, Semi. Ini emang harus bisa bergerak. Lihat, mungkin kamu bakal butuh sesuatu dari sini. Aku terlalu semangat mikirin semua rintangan kita. Aku bisa pakai tangga ini. Makasih. Yeay, aku bisa bantu. Mari kita lihat. Oh, pas banget. Nah, level ini bakal susah banget. Lihat sendiri aja, teman-teman. Kita akhirnya sampai di garis finish. Semi, bisa kasih lihat aku rintangan-rintangan tadi lagi? Astaga naga, kita hampir selesai. Wee! Oh, Semi, semangat banget. Aku nggak sabar buat nunjukin ini ke Ucu. Dan aku masang dek bergoyang ini. Susan, lihat dari dekat. Aku udah bikin rintangan lain loh. Aku bisa bayangin betapa imutnya Ucu ngegoyangin badannya buat ngelewatin ini. Abis itu dia bakal sedikit kesulitan buat ngelewatin bilah berputar ini. Dan memamerkan keanggunannya lagi di sini. Teman-teman, labirin hamster kita yang rumit tapi super keren udah jadi. Aku jemput pelari labirin kita dulu ya. Kalian bisa lihat labirin ini sekali lagi. Imut, di sana ya kamu. Ayo, Suzy, bawa dia masuk. Oke, bersedia? Siap, mulai. Ah, dia pengen banget nyobain labirin barunya. Kamu keren, sobat kecil. Ayo, jangan takut. Oh, dia jago banget nurunin tangganya. Ucu, kamu emang hebat. Apa rintangan pertama ini bakal bikin dia takut? Oh, enggak. Dia berani banget. Dan super cepat. Aku yang bikin tangga itu. Bener banget, Semi. Dia kelihatan lucu banget di labirin transparan. Kayaknya dia udah sering lewatin itu, Su. Apa menurutmu dia berolahraga di kandangnya pas kita nggak lihat? Kurang tahu sih. Mungkin dia emang berbakat. Ups. Sini, aku.
aku bukain. Aha, jembatan rumit ini. Mari kita lihat apa dia bisa lewat. Dia hati-hati banget dan waspada. Cepat, lebih cepat Ucu, atau platform itu bakal mulai berputar dan bergulir. Semi, stop dong, biarin Ucu konsentrasi. Kamu keren, wuhu. Semi, lihat gimana dia memutar roda itu. Imut banget. Hamster sama roda emang jodoh banget. Bener juga ya. Lihat. Dia berhasil ngelewatin silinder itu. Oh, dia emang pelari labirin profesional. Ya iyalah. Oke, Ucu hampir sampai garis finish. Kasih dia 3, 2. Yeay, itu dia. Aku bisa melihatnya. Kamu hebat, Ucu. Kamu berhasil. Hore! Teman-teman, kayaknya Ucu suka labirin gaya baru bertema Among Us Minecraft-nya. Kalian juga suka? Kasih like buat video ini dan jangan lupa subscribe channel kami ya. Dadah!